Informasi lainnya pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi membuka posko penerimaan peserta didik baru di warung yang berada di depan sekolah. Pendaftaran sekolah ini dilakukan akibat gedung sekolah disegel oleh pemilik lahan. Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi harus membuka posko penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sebuah kios kosong dan bersebelahan dengan tukang tambal ban. Bukan tanpa sebab, sekolah terpaksa membuka pendaftaran sekolah di warung lantaran gedung sekolah disegel oleh pemilik lahan. Sejak 25 Juni lalu, pihak sekolah terpaksa membuat posko di kios karena sekolah ditutup akibat polemik pemilik lahan dan pemerintah Kota Jambi. Terlihat gerbang sekolah ditutup dengan pagar seng oleh pemilik lahan. Meski buka di warung, banyak warga sekitar yang mendaftar di sekolah tersebut. Tahun ini SDN 212 membuka 56 kuota untuk dua kelas peserta didik baru hingga 30 Juni 2024 mendatang. Dekat-dekat tuh dekat banget tuh enggak, cuma terjangkau gitu. Dengan jalan kaki kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa cepat gitu nah. Harapannya ya kalau itu cepat selesaikan lah. Gitu ya Bu ya. Okay, setelah sempat menghebohkan, kini pendaftaran peserta didik baru telah dipindahkan ke sekolah SDN 206 yang tak jauh dari sekolah tersebut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.